Nah, kenapa ada setengah ulama yang kita panggil Habib? Nah, setengah ulama kita ada setengah, kebanyakan kita panggil Syekh. Kebanyakan kalau daripada Patani kita panggil Babo. Dan kalau daripada Tanah Jawi Malaysia ni kita panggil Tuan Guru. Nah, kalau di Indonesia panggil Pak Kiai. Nah, jadi kalau Habib ni dinisbah kepada ulama yang daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan ada orang terkejut, ada lagi ke keturunan Rasulullah? Keturunan Rasulullah yang dinisbahkan daripada anak Sayyidina Ali, yakni cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni daripada anaknya Fatimatuz Zahra, Sayyidatina Fatimatuz Zahra. Nah, daripada Husain, Hasan dan Husain. Dan daripada keturunan beliau lah turunnya apa ni, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, daripada anaknya Rasulullah Sayyidatina Fatimatuz Zahra. Nah, lalu keturunan Rasulullah ini menyebar melebar seluruh dunia. Hatta kalau di Malaysia ni ramai juga. Dan kalau di Kelantan Petani, Kelantan Petani banyak keturunan Rasulullah. Nah, cumanya di tempat kita tidak dijaga nasab. Masih ada pangkal nama, tapi nasab silsilah tu dia tak tanda. Ada yang tanda, ada yang tak. Itulah terputus, kita tak tahu, tersembunyi. Dan mengikut kajian, ramai di kalangan, kebanyakan sultan-sultan di Malaysia ni adalah daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam Sultan Kelantan, Sultan Perlis, Jamalul Lail, nah, apa ni, Terengganu, dan Perak, nah, Johor dengan Selangor dah, nah, terputus. Dulu betul Sultan Johor dulu daripada keturunan Rasulullah, lepas tu dah, yang terbaru ni dah, nah, dan banyak lagi lah. Kalau nak buka rahsia-rahsia ni, nah, mereka ni tersembunyi. Mereka ni ulama-ulama habaib ni masyhur di kalangan para ahli ilmu, tetapi tidak masyhur pada kalangan orang awam. Nah, jadi Habib digelarkan Habib kepada ulama daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Rasulullah sangat mencintai umatnya. Lalu ulama-ulama yang daripada kalangan habaib, daripada kalangan keturunannya Rasulullah, digelarkan Habib yang mencintai. Nah, jadi itulah sebabnya adanya Habib. Nah, kadang orang salah faham, kadang orang salah sangka. Nah, kadang banyak fitnah-fitnah yang didengari, yang mereka dengar daripada sumber-sumber yang tidak jelas. Jadi perkara ni, nah, perkara ini harus kita ambil kajian penuh, nah, penelitian yang jelas. Dan insyaAllah di kalangan para habaib, mereka tulis salat silsilah keturunannya. Nah, contohnya kalau di Kelantan, ulama yang daripada keturunan Rasulullah yang ada silsilah yang jelas, siapa dia? Dia meninggal dah. Iaitu siapa? Almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Ana ziarah dia, ditunjuk silsilah dia. Keturunan dia sampai kepada Sunan Gunung Jati dan sampai kepada ada Ahmad bin Isa, Al-Imam Muhajir Ahmad bin Isa, dan sampai kepada Al-Imam Hussein dan anaknya Rasulullah Fatimatuz Zahra dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tunjuk ni, Tuan Guru ni Aziz tunjuk sendiri kan kepada kami. Nah, dan kebanyakan di Kelantan yang namanya Nik nisbah kepada mereka yang ada nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditukar kerana pada zaman British orang British cari yang ada pangkal sayyid atau yang ada laqab keturunan, dicari, dibunuh. Nah, lalu mereka tukar pangkal nama supaya tidak hilang keturunan ni, tidak hilang sabit keturunan ni, tukar letak Nik, atau Nik berkahwin dengan orang biasa dia jadi Wan, atau setengah pakai Tuan, atau setengah pakai Cik. Nah, itu yang dah berlapis dah tu, keturunan-keturunan yang berlapis. Nah, tapi Nik ni
nisbah sebagaimana sayyid. Kalau orang ada sayyid tu, ada betul lagi. Dia kuat lah. Dia yang baru. Kalau nik ni, keturunan yang lama, yang menetap lama di Kelantan. Nah, jadi, Kelantan Petani. Dan di belah-belah Johor, masih pakai sayyid. Belah Selangor, di Pahang ada, di Terengganu, Al-Idrus, ramai. Contohnya, salah seorang ulama daripada keturunan Rasulullah yang datang bawa agama ke tanah Melayu, siapa yang masyhur Tok Kupaloh. Nah, Habib Abdul Rahman Al-Idrus, di Tok Kupaloh tu adalah salah seorang ulama daripada keturunan Nabi. Nah, dan dia dilantik khalifah oleh kerajaan Utsmaniyah. Ana pernah tengok pedang dia panjang ni, pedang dia yang pedang kebesaran, yakni kerajaan Utsmaniyah lantik dia khalifah dan suruh hantar dia untuk mari dakwah sini. Di pedang dia ada cok mohon kerajaan Utsmaniyah. Cok mohon tu, dan ada satu lagi cok menyatakan dia ni seorang khalifah. Dia hantar ke tanah Melayu. Nah, pedang tu anda pernah tengok 5 tahun dulu. Pedang dia dengan pedang Abdul Rahman Limbo. Dua-dua ada cok daripada kerajaan Utsmaniyah. Maknanya mereka ni berdakwah dengan lantikan, bukan saja-saja. Nah, ada sejarah-sejarah yang panjang peperangan mereka dengan orang-orang yang menentang agama. Dan mereka ulama ini, mereka ni dulu tidak pakai gelaran Habib. Nah, lah ni baru masyhur orang kita tahu. Nah, sebab mereka sorok nama. Sorok nama. Nah, daripada musuh-musuh agama. Sebab para Yahudi tahu dah kekuatan Rasulullah, kekuatan umat Islam duk pada ulama'nya. Dan lebih kuat ulama' itu yang daripada keturunan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada mereka mengalirnya darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan pada mereka mengalirnya rahsia-rahsia dakwah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ni insya-Allah kita kalau belek balik sejarah, kaji balik, dan banyak yang tersembunyi di tanah Melayu, Indonesia, Nusantara ini. Dan salah satu yang masyhur juga adalah para ulama ini, Wali Songo, Wali Sembilan di Nusantara ini, yang berdakwah di Indonesia, Malaysia, Thailand. Nah, mereka pun juga daripada keturunan Nabi, tapi tidak memakai gelaran Habib. Nah, tidak memakai. Jadi masyhur hari ini orang letak balik Habib. Nah, dulu ada, kalau di Johor, Mufti Johor dulu Habib. Nah, kalau kita tahu tengok sejarah, siapa Mufti Johor, bukan nama dia, Habib ni gelaran. Nah, gelaran kepada ulama. Ramai, nah, ramai yang nama Sayyid, tapi orang tak letak Habib sebab dia bukan ulama. Nah, kalau dah dia di taraf ulama, tok guru, orang panggil Habib.